Masa kamu ada di sana? Malu-maluin aja. Tuh, lihat. Wah, kamu paus banget, Panon. Kamu deket-deket kamu. Ya, habis gimana, Panon? Mainnya juga sakit perut. Lagian kan, aku udah bersih-bersih. Seharusnya nggak bau. Tetap aja, kamu itu bau, Mali. Cium nih. Bau banget. Pokoknya nanti Panon mau aduin ke Papa kalau kamu di celana. Biar dimarahin kamu sama Papa. Jangan ngadu-ngadu gitu dong, Panon. Aku kan jadi malu. Nanti dimarahin Papa. Yang penting yang dimarahin bukan Panana. Ayo lo Molly, dimarahin Papa kara-kara di celana. Tuh, lihat Papa datang. Ayo lo. Saatnya menjemput anak-anak pulang pakai mobil baru. Dit. Papa datang. Aduh, kelewatan. Maaf. Ayo anak-anak, saatnya pulang. Papa, ayo kita pulang. Papa tuh Molly di celana. Ya ampun, naik mobil dulu. Jangan lapor-laporan. Ayo Molly sini. Oke, Papa, aku datang. Emang bener Molly, kamu boker di celana? Iya, Papa, Molly di celana. Coba deh, Papa cium bau banget. Ayo marahin Papa. Iya, Papa, aku boker di celana. Aku sakit perut, gak bisa nahan. Makanya aku gak sempet ke kamar mandi. Maaf ya, Papa. Ya ampun, gak apa-apa. Namanya juga sakit perut. Makanya kalau makan makanan itu yang sehat. Jangan yang pedes-pedes bikin sakit perut. Apa-apa gak marahin Molly sih? Kan Molly kayak di celana, malu-maluin. Panannya diajar kara-kara Molly. Udah Banana, gak apa-apa. Namanya juga sakit perut. Papa Miu juga dulu waktu kecil sakit perut sampai boker berhari-hari. Bahkan bumi Papa bokerin, Banana. Apa? Papa Miu dulu sakit perut sampai bokerin bumi? Mana ceritanya, Papa? Papa pasti bohong kan? Gimana sih ceritanya? Jadi dulu waktu Papa masih kecil dan noob, Papa Miu itu harus sakit perut. Wajib sakit perut, Banana. Jadi ceritanya tuh seperti ini, anak-anak. Selamat pagi. Aduh. Ini Papa nih waktu masih jadi noob ya? Iya, ini waktu Papa masih jadi noob. Oke. Aku merasa sakit waktu itu, Banana. Dan aku harus pergi pup. Harus pergi ke toilet. Karena Papa Miu sakit perut. Kita harus cari toilet, bener banget. Buka. Jangan pup sembarangan. Nanti kayak maaf. Iya, nanti boker di celana. Mana? Di ini kah? Oke, kita akan pup dulu. 0,4. Iya, itu itu adalah suara pup Papa. Sekarang kita harus siram Miu coklat. Oke, kita siram. Kebanyakan makan apa tuh? Sekarang itu karena Papa kebanyakan makan coklat, jadi warnanya coklat. Dan sekarang kita akan pergi ke kakek Banana atau Papa Miu. Papanya Papa Miu. Mana Papa? Papa. Kembar tuh. Papa, aku sakit dan aku terus-terusan pup. Papanya gak percaya tuh. Kakek gak percaya. Papa, sekarang coba deh cek pakai pengukur pup. Ada alatnya gitu. Ada, ayo Papa. Oke, kata Papa. Tuh, diukur pup Papa. 0,4 pupnya. 0,4, tapi masih sedikit doang. Itu nggak sakit. Papa suruh berangkat mencari kerja. Katanya Papa sangat membutuhkan pekerjaan. Biar nggak nyusahin kakek. Oh Tuhan. Tapi kan aku sakit perut. Kita harus pup lagi, Banana. Papa Miu sakit perut. Pakai pampers aja. Bentar, pup lagi dulu. Pup again. Aduh. Perut. Tuh, dimakan pupnya. Biar Papa nanti gak usah cari kerja. Berarti tambah sakit perut dong, Papa Miu. Yaudah deh, coba kita makan pupnya. Ini dia.
Nyam 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 nyam. Kecilnya suka makan pop. Bleh. Aduh. Terus pergi. Aduh. Kita pergi ke kakek lagi nih, kakek banana. Kita bilang sama kakek. Kakek, aku tuh punya masalah. Apa? Kata si kakek. Tapi kan kamu harus cari kerja, katanya si kakek. Terus papa malah bilang kalau papa punya diare parah. Dan papa selalu pup kalau lagi jalan. Ini tidak normal, papa. Aku bukan manusia normal. Please cepat ukur pupku, papa. Baiklah, oke, kata si kakek. Diukur lagi nih. Heran kenapa malah suka pup. 1,2 pupnya. Satu. Katanya belum jadi monster pup, kamu harus kerja. Aduh, kita harus mencari apa ya, banana? Mencari palu. Kita harus mencari palu. Di garasi. Papa punya ide apa lagi? Ah, tenang saja, mana palu? Oh, ini palu Thor. Sekarang kita harus pecahkan toilet. Nanti nyumbur semua pupnya tuh. Enggak dong. Wow, hancur. Ini pup semua ya. Oke, kita sekarang lapar sama papa supaya kita tidak mencari kerja. Papa Miu ingin tidur-tiduran aja. Sekarang aku sudah banyak mengeluarkan pup. Tolong ukur lagi dong. Oke, kita akan coba tes lagi, kata si kakek. Diukur. Iya, 2,6 kilo. Wow, berat banget. Pupmu masih sedikit. Tapi itu masih belum cukup. Harus pup lebih banyak lagi. Ya ampun, aku harus pup lagi. Pup on your book. Oke, kita pup harus di atas buku-buku papa. Mana? Buku papa ini kah? Kita akan pup di sini, teman-teman. Jadi coklat bukunya. Siapa mau makan buku coklat punya Papa Miu? Kita pup lagi. Mana lagi? Oh, mana lagi buku? Mana kentut lagi? Kira mana lagi? Kamu ada banyak buku. Kita pup lagi di sini. Mana lagi? Ini lagi. Nanti lama-lama pantat papa bolong loh. Iya kan pantat emang bolong. Kita pup lagi. Mana? Oh ini nih. Ini kita pup lagi di buku. Jangan ditiru ya teman-teman. Ini tidak baik. Sekarang kita pergi ke ayah. Ayah, gimana nih? Sekarang coba diukur. Langsung diukur sama si kakek. 12 kilogram. 12,8. Masih sedikit, harusnya papa 1000. Iya benar, tapi si kakek bilang papa nggak boleh tetap di rumah, harus cari kerja. Apa? Pah, kata papa waktu itu. Oke, baiklah, aku harus melakukan pup di. Oke, di mana yuk? Di Peppa. Untuk mandi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini dia. Oh, sampai merah kepala Papa Miu, penuh dong. Untuk mandi belum lahir. Kalau ini pasti sama kakek dibolehin enggak kerja. Oke, sekarang coba deh dicek papa. Dicek. 17 kilogram katanya. Masih belum cukup anakku. Kamu harus keluar dari rumah cari kerja. Papa harus lebih banyak pup nih. Cari ide. Apa ya? Oke, Papa Miu ada ide, banana. Kita akan buka ventilasi di mana ini kan? Ini. Pakai itu. Ini kan saluran air. Pakai linggis. Oh ini. Ini kita. Maaf, sekarang Papa Miu harus pup di saluran pipa ini supaya seisi rumah luluh miring dong kayak Spider-Man. Boleh, terlempar guys. Itu jadi coklat tuh. Iya. Pipa airnya berisi pup. Tonton kita laporan sama papa. Papanya si kakeknya si banana. Hai papa. Apalagi anak pintar? Cukur lagi. Udah berapa nih pup yang keluar dari badan Papa Miu? 24 kilogram guys. Masih sedikit, ternyata nggak mempan ide papa. Aduh. Kalau kita nyala-nyalain air kan udah pup di pipa. Ayo shower. Oke, tuh pup. Mana lagi? Turn on. Ini lagi. Mana lagi? Di tempat dapur. Oh iya, dapur. Semuanya keluar pup. Miu. Pastinya rumah ini sangat bau banget dong tuh udaranya aja penuh dengan coklat teman-teman. Iya, itu adalah pup. Nggak apa-apa. Katanya papa, ngapain lagi kamu di sini? Sampai bosan si kakek. Diukur lagi. Udah banyak nih. 27. Cuma nambah sedikit ya. Nggak suka popnya papa nih.
Terus kakek marah tuh. Cepat pergi kerja. Kita harus memanggil teman. Manggil teman di mana ya? Oh, telepon, telepon. Telepon ya? Teman-teman papa terus ajak pup bersama. Oke, berapa? 4, 4, 5, 1, 2, 3. Telepon. Teman-teman papa semua tukang pup. Hey, apakah kalian bisa melakukan sesuatu untukku? Profesor Seno. Wah, bukan. Pasukan teman-teman papa pada pup di rumah kakeknya Banana. Gila. Wah. Wah. Ini sangat-sangat indah rencanaku. Wah. Sampai coklat semuanya. Wah, dindingnya, lantainya teman-teman lihat. Ini waktu kecil kayak gini Papa Miu. Iu, banyak sekali pup. Kali ini pasti aku gak boleh kerja. Gimana Papa? Tidak katanya. Apa sih? Oke. Padahal belum diukur loh. Iya. Pup banyak banget loh. Yaduh, belum diukur udah dimarahin. Sekarang kita harus pup di kolam renang Banana. Kita buktikan ke Papa, kakeknya Banana, bahwa aku harus pup di mana kolam renang kita? Di belakang. Emang Papa bisa pup di kolam renang nanti? Nanti gak kuat pupnya. Kuat dong. Bisa dong, tuh lihat ya, kita akan memanggil seseorang. Dewa Pup. Dewa Pup. Iya dong, ada Dewa Pup. Mana Dewa Pup? Ini sapi, dia. Bukan Dewa Pup. Iya, maaf. Seseorang membutuhkan bantuanku. Aku datang. Wah, Dewa Sapi Pup. Dia akan memenuhi kolam renang dengan pupnya. 200 kilo pup sapi, teman-teman. Iyo. Iyo, banyak banget. Coba papa berenang masuk situ. Gak mau. Semua pup ini untuk kamu. Terima kasih, Dewa Sapi Pup. Coba, coba. Dia terbang-terbang. Keren, guys. Bisa kah? Bisa terbang dong. Gak mau. Bau, kita masuk sini aja. Window close. Gak bisa ya? Mana? Bisa, bisa dibuka tadi. Kok bisa buka gak sih? Open window. Bisa kok. Kita ngomong sama papa. Halo, papa. Apakah kamu dapat pekerjaan? Kata si kakek. Enggak, papa main pup sapi. Please, ayo dong cek pupku kali ini. Oke, dicek. Berapa kilogram nih pupnya? Udah 327 kilo. Gimana tuh teman-teman? Udah besar banget, berat banget pupku. Pergi kerja katanya. Iya, tapi suruh kerja. Papa, karena ada ide nih. Coba papa buat pup jadi itu, meleleh. Meleleh. Oke, tapi kita harus tutup dulu jendelanya Banana biar panas. Iya, supaya penget nanti kan. Oh, pup jadi itu. Papa tinggal pup di seluruh rumah. Pup. Iya, iya. Betul, 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 betul. Sekarang kita tutup semua pintu-pintu ini. Biar apa? Biar pengap, panas. Biar bau pup. Nyalakan lampu. Mana ini kah? Berarti melalah pupnya seperti coklat. Mana lagi lampunya? Di kamar. Oh, lampa. Lampa. Kamar, kamar. Mana kamar lampuku ini? Kamar mana lagi? Kamarnya papa aku? Ya, ini nggak ada, nggak ada. Di kamar mandi juga ada. Iya kah? Di kamar mandi ada juga. Oke, kita. Mana lagi? Satu lagi, guys. Garasi adakah? Oke, kita nyalakan semua. Mana nih? Ini ya, apa itu, guys? Mulai melalah pupnya. Mana? Mana? Oh. Pupnya yang di sini. Iya, tambah lebar. Meleleh. Bocor semua. Oke. Sekarang kita bilang sama papa kita. Ayolah, papa. Gimana nih? Ukur dong. Diukur. Pasti udah bau banget nih, papa. 827 kilogram. Banyak banget. Tapi kita masih disuruh kerja tuh, papa. Tidak ada alasan untuk di rumah, katanya si kakeknya Banana. Iya, bahkan jika seluruh rumah ini penuh pup, papa tetap harus kerja. Ayah, aku pup di mana-mana. Kita harus pup di mana nih, Banana? Pup di sofa. Oke, kita pup di sofa aja lah ya. Udah nggak tahan warna coklat. Oke, karpet. Oke, kita pup di karpet. Kita buat ruangan ini jadi coklat. Kabin. Kabinnya di mana sih, Nika? Mana lemari? Papa, lemari? Oh iya. Kamar kakek. Oke. Lemari sini kah? Atas naik. Oke, kita pup di sini. Warna coklat udah. Oh, harus jadi tempat tidur ini juga nanti. Iya, kemana kabinet? Oh ini. Aduh, gimana naiknya? Bisa, Hat, bisa dong. Keberatan pup nggak bisa loncat. 120 kilo teman-teman. Ini kebanyakan makan coklat, jangan ditiru ya teman-teman. Oke. Pantasan Molly
suka Eddie Chan. Sama kayak papa. Banana juga. Di atas makanan. Mana makanan kita? Oh ini. Ih, jangan ditiru teman-teman. Udah gak ada tempat lagi untuk pup banana. Jadi coklat sandwichnya. Banana mau gak? Ada yang mau gak teman-teman? Oke. Banget. Sekarang pasti udah suruh pergi dari rumah. Gak mungkin papa kita itu sangat-sangatlah kejam. Kita harus kerja teman-teman. Diukur dulu. Ayo gimana? 2 ton teman-teman. 2 ton 100 kilogram. Makan sampah. Oke, baiklah, masih disuruh kerja teman-teman. Kita harus ambil bunga di luar. Gimana? Papa kuping. Makan dong. Cantik-cantik. Oke, kita ambil lagi 2, 3, 4, 5. Gak ada warna pink. Ini warna pink kah? Iya, ungu, putih, biru. Kita ambil. Kalau ada 10 gimana? Nah. Loh. Kok dibuang? Pupnya. Iya, gini lah. Kita ambil pupnya. Sekarang kita. Ngawur. Jadi papa waktu kecil kayak gini teman-teman. Papa Miu. Nih, bunga untuk papa. Wah, bisa diusir nih. Bagaimana pekerjaanmu? Ini bunga spesial. Spesial untuk papa. Tapi kakak suka tuh. Kasian banget. Disuruh keluar. Pergi dari sini. Akhirnya kita disuruh keluar rumah. Tapi aku punya rencana terakhir. Kita akan pup di mountain. Mana mountain kita? Oh iya, fountain mancur, ini. Air mancur. Kita akan pup di sini, teman-teman. Nanti papa ditangkap polisi enggak pup di situ. Miring, guys. Rusak. Semprot-semprot. Keren kan? Dan aku masih punya ide yang lain. Jadi setelah persiapan selesai banana, Papa Miu akan pup di bumi. Bumi kita akan kasih pup. Lihat nih ruangan Papa Miu, ruangan rumah si kakek udah gelap warna coklat banana. Tapi kalau pup di bumi semua manusia berubah jadi. Gak apa-apa, kita akan pup di bumi. Tarik. Bisa dong. Tarik lagi. Ubah jadi kuning. Terus bergetar bumi teman-teman. Karena akan jatuh pup sebesar planet Uranus. Dan berakhir sudah. Pupnya bermiliar-miliar ton. Papa udah jadi manusia super pup. Ini dia buminya teman-teman. Beginilah akhir dari cerita Papa Mi yang suka pup. Masa sapi disuruh pup di kolam renang sih? Ya itu kan dulu. Jadi dari cerita papa apa yang bisa diambil? Kalau kita boleh di sana. Bukan gitu Banana, kita harus pup di kamar mandi. Bah, gitu bener tuh Molly. Banana ini selalu ngelucu aja. Jadi teman-teman, jaga kesehatan, makanan yang bergizi dan sehat. Jangan sampai sakit perut dan boker di celana seperti Papa Miu dan Molly ya.